Disiarkan dari RTV Tamrin Jakarta, ini dia Lunai. Masih hangat karena ada Lunet Sabtu dan Minggu. Bener banget. Pastinya setiap Sabtu dan Minggu kita akan selalu menemani teman setia RTV. Dimanapun berada ya. So, besi-besi kita di RTV dimanapun kalian berada. Dan kayaknya malam ini suasana benar-benar hangat dan suasana benar-benar sporty. Gitu aja ngap tadi. Ngos-ngosan ya. Umur memang nggak bisa bohong ya. Umur nggak bisa bohong. Iya benar. Kesingannya sih oke ya. Aduh. Cukup muda lah. Cukup muda, tapi kalau lihat visinya cukup tahu lah ya. Tapi enggak, ya. Bu Luna. Ya. Hari ini kenapa sih penampilannya seperti biasanya glamor, gaun. Kalian kok kayaknya lebih sporty gitu ya. Iya, hari ini aku kedinginan lebih... sebenarnya. Datang yang biasanya kita joget, hari ini olahraga. Enggak, harusnya gitu. Kan lebih itu ya, karena kedinginan terus juga aku capek habis bertarung aku. Mohon maaf nih ya, bertarung sama siapa? Perasaan ya ada yang diajak tarung. Aku habis bertarung di ring tinju. Oh, di ring tinju. Saya pikir di ring nikah. Aduh. Enggak, tapi Bu Luna nih. Ya. Ini siapa sih Bu Luna? Jadi ini Bar, pokoknya gue tuh lagi semangat olahraga. Karena gue pengen perut gue kayak roti sobek. Lengan gue kalau misalkan nih ya ada yang nanyain gitu ya, ada yang nanyain toilet di mana? Toilet di mana? Di mana gitu? Mah pantesan saya pikir nih tamu nih gini. Bu Luna mau nyari bodyguard apa tamunya gini? Ini karena dari yang di WhatsApp, di broadcast message yang datang ini. Siapa? Nah ini. Tadi udah saya tanya-tanya, begitu saya tanya aja. Siapa sih? Saya kalau ini nggak berani Bu Luna. Saya aja tadi nas. Gue tuh kadang-kadang ya kalau siluet gini kan bawa mic ya. Karena kalau ditaruh di bawah tuh kalau dia lagi jam tuh kadang bingung. Saya nggak ikut-ikut ya. Aduh, tadi aja saya nanya, saya nggak berani saya nanya. Mas, mohon maaf, Mas nyari siapa? Nyari. Galak ya? Galak bener, ini siapa saya nggak berani. Sih? Yang siapa jelas sih? Dia ngomong tadi, ini memiliki badan yang kekar dan dia jago boxing. Makanya sering di unboxing dia. Karena enak dia dong. Iya, dia enak sering dong, dia. Enak dong gitu kan lagi gitu. Hai, gitu. Aku unboxing dia. Dia di unboxing sering karena badannya nanti kita minta dia unboxing di sini ya. Biar kita bisa lihat badannya. Nah, ini saking kekarnya ini Bu Luna pernah tergila-gila dan mohon maaf nih ngerayu sama Besti ini. Hah? Ngerayu, Bu Luna pernah ngerayu Besti. Aku ngerayu dia. Iya, ngerayu. Kalau saya kan ngerampok ya, dia ngerayu. Dia ngerayu. Iya ya. Nih, dia ngerayu. Iya, terus Besti ini pernah, saya omong gak ya, pernah mohon maaf mesra-mesraan sama Bu Luna sampai suap-suapan. Masa? Iya dia bilangnya gitu. Coba deh biar ngobrolnya coba disapa dulu deh. Cek. Cek, Best. Hai.
Besti cantik. Hey, besti ganteng. Aduh, padahal baru lihat siluetnya udah ganteng. Kok udah bilang ganteng? Padahal belum tahu. Ya kira-kira aja, dari berdirinya sih tegak ya. Orang aja yang tiap hari saya ngomong enggak pernah dibilang ganteng. Iya, Odeh. Masa besti lupa sih sama aku? Nah. Hah? Dah. Coba. Gini besti aja Bu Luna. Dulu pernah mesra-mesraan sama aku. Pernah bersandar di pundak aku. Iya. Yeah. Pernah suap-suapan sama aku. Aku masih ingat yang dimakan apa. Yang dimakan yang gini, ayam. Gini ya. Yang gini-gini kadang-kadang gue lupa. Karena yang suap-suapan banyak. Lupa. Mendadak yeah. Lupa gue lupa. Besti. Iya. Yeah. Besti dulu pernah syuting sinetron sama aku. Hobinya main kartu capsa. Oh, satu lagi Besti. Paling bete kalau udah mantannya si Besti datang ke lokasi syuting, udah deh, nggak pernah keluar dari mobil. Kekunci. Mantan gue. Nggak pernah keluar dari mobil. Terus dari gue sampai inget mobilnya warnanya hitam, gede pokoknya. Mohon maaf, itu mobilnya apa orangnya hitam gede tuh? Hitam gede orangnya apa mobilnya tuh? Ini kalau masih gak inget semua, gue bongkar semua nih. Ini Bu Luna malu. Bu Luna malu, di dalam mobil gak keluar-keluar. Ayo. Aduh. Gue gak tahu. Ini pasti tahu kan. Dia itu terkenal suka cinlok sama pasangan mainnya, pernah sama Donita. Pernah. Ketahuan dong. Nah, pernah sama Meta, kemudian ya, Rani, lagi. Michelle. Nah tuh, masa gak tahu? Masih gak tahu. Siapa yang ulang? Ini kalau enggak saya usir nih orang nih. Kan yang datang ke sini, itu Bu Luna harus kenal. Jangan sampai datang ke sini Bu Luna gak kenal. Gue tahu, mantannya banyak lokasi syuting. Iya. Yeah. Yang terakhir gue juga tahu. Ani. Randy Pangalila. Nah. Bener gak? Ya Allah, Randy. Ya, Luna. Mohon maaf nih Bu Luna sebelum duduk nih, boleh apa, nih apa, kan? Gimana, tadi gimana, kan gimana. Kita tahu nih hobinya yeah. Boxing nih. Yeah. Ya kan? Coba, MMA, Bar. Kamu MMA, jadi samsak, yeah, yeah. Kamu jadi samsaknya, Bar. Ah, saya jadi samsak. Saya emang samsak. Mau balik nama BBKB, samsak. gimana? Kan hobinya boxing. Kita unboxing, mau gak nih kita unboxing ya, nih? Ya, coba dong. Aku boleh gak? Ya, no. Kita pengen lau, kan, tau kan nih. Kan udah sering lihat. Soalnya waktu aku lihat itu baru jadi satu. Aku pengen tahu udah jadi berapa sekarang. Ini ya, ininya apa roti sobeknya nih, kita mau lihat nih. Coba ya, kita unboxing nih. Bar, ini roti sebagian sehari roti nggak? Roti. Bukan ini. Coba nih kita lihat nih. Bukan nih? Nggak apa-apa ya. Iya deh. Buka. Buka, dikit. Kita unboxing. Kan hobinya boxing. Coba, buka. Atasnya apa bawahnya nih? Maksudnya bukanya dari kancing atas sama kancing bawah. Oh iya. Nih. Kadang-kadang enggak gini. Ya udah bawah deh. Jangan udah kikar atas aja. Bawah. Karena kita pengen lihatnya itu roti bukan abon ya. Masalahnya di atas juga ada abon loh. Yang di atas ada abonnya. Masalahnya di atasnya juga ada abon loh. Coba kita lihat ya. Ini baru pertama kali kita unboxing ya. Ini. Yeah. Belum. Aduh ya Allah, saya minder. Udah lama banget gak ada tadi, ya Allah. Oke. Lama gak ada tadi, Akbar. Wow. Belum. Tadi udah ngintip-ngintip dikit. Udah.
Udah ya, udah ya. Bar, udah Bar. Gila. Kok malah lu yang lama-lamain? Eh, Siva, Roy! Eh, mohon maaf. Kotak-kotak gini. Ini perut apa kapling perumahan sih? Bar, Bar, buka Bar. Ya, Akbar juga, Bar. Buka Bar, buka Bar. Oke, jangan kemana-mana, tetap di... Ayo kita sebelahan, Bar. Ayo coba nih ya. Ayo, sebelahan. Beneran. Beneran. Tuh. Mana? Kayak komplek perumahan. Kayak, ini lahan belum dikerjain kayak gini nih. Aduh. Malu, malu gue. Udah, tutup, tutup, tutup. Duduk aja, Bang. Udah, udah. Ada. Gila. Itu latihannya ngapain aja ya? Iya, itu latihannya ngapain aja? Sebenarnya sih, kalau untuk bikin badan gak ada hubungannya sama martial arts sih. Sebenarnya itu olahraga biasa, di gym juga bisa. Yang pasti sit up. Tapi yang orang suka salah, Lun. Orang tuh mikir untuk bikin six pack itu latihannya sit up, latihan perut. Padahal sebenarnya banyaknya itu ada di diet sebenarnya. Pola makan yang harus benar. Jadi kalau olahraga tuh 30%, sisanya pola makan 70%. Sisanya pola makan. Kalau pola makan yang nggak benar juga kita nggak akan bisa bikin jadi ya. Jadi gitu. Jadi waktu lagi ngerayu istri begitu unboxing gitu. Ya ampun. Ini kode. Gini doang udah kode ya. Yeah. Pas baru kenalan gitu kan. Rendy kan nikah nih, istrinya bule ya. Istrinya bule. Pas pertama kali ketemu langsung gitu, hello gitu. Atau jangan-jangan mungkin dia jatuh cintanya waktu gue di Bali main surfing kan udah gak usah unboxing dong. Kan udah pas gak kelihatan ya. Oh gitu, ketemunya di Bali lagi surfing. Kali ya kan pas lagi di Bali surfing ngeliat mungkin jadinya dari Bar, situ kali. Coba Bar ke Bali Bar. Ke Bali. Saya sudah sering ke Bali lihat bule nih, dipanggil emang. Sini. Homats gitu kan tadi. Disuruh masas. Disuruh masas malah jadinya. Tapi by the way ya, Reni nih aku kenal dari ya Allah 2010 ya. Iya, FTV sinetron. Kita sinetron bareng dulu Nada Cinta lama banget iya, itu. Iya, lama banget, ada kali setahun lebih ya. Terus masih kecil banget, masih jadi anak SMA. Sekarang kalau masih sinetron masih jadi anak SMA. Aduh, udah malu sama jenggot, Lun. Ya kali gue masih dapat anak SMA. 2010 terus, itu. Iya, terus pacaran juga lama. Belum dong, kan waktu itu gue belum pacaran. Belum. Masih PDKT. Abis itu baru pacaran. Nah. Lama lo pacaran sama dia lo. Sama-sama Virgo lagi kan? Iya. Iya. Yeah. Suka nanya, Virgo itu gimana sih? Iya. Iya. Gitu. Sama dulu saya sama Fir'on kalau saya. Fir'on. Sama Fir'on bintangnya. Tapi sama istri sekarang udah berapa lama nikah? Udah total berapa lama? Aku nikah 2019. Jadi 4 tahun lah ya, 3 tahun lebih 3 lah. 3 tahun, tapi aku pacarannya gak sampai setahun sih, 2018 Februari. Jadi putus gak lama langsung ya? Gak lama langsung sama ketemu jodohnya. Cik. Langsung bulan Julinya, aku langsung lamar gak pakai lama, aku datang ke Kanada, izin sama orang tuanya. Oh iya? Iya, minta izin sama papanya dulu, pakai cara old school. Habis itu dikasih izin, akhirnya aku propose dia besokannya. Aku masih ingat banget itu di Kanada, di Clear Lake. Terus, habis itu aku nikahnya di Januari. Gitu. Pas propose gitu gini gak? Gak pake Lun. Udah adem. Dingin. Oh, dingin? Dingin. Ya kan siapa tahu kan. Oke. Okay. Will you marry me? Saya terima gitu kan. Tetap unboxing. Jadi, tapi ini dong istri happy dong lihat pas pertama kali unboxing. Iya kan? Mudah-mudahan, nggak tahu ntar gue tanya ya. Kok mudah-mudahan? Nggak tahu kan gue belum pernah tanya waktu unboxing pertama kali lo seneng nggak gitu. Kan? Tapi istri juga suka nge-gym, olahraga gitu? Istri aku sih sebenarnya suka olahraga standar sih, lebih ke lari, sepeda gitu-gitu. Kalau martial arts sebenarnya aku dulu pernah ngajarin kayak Brazilian Jiu-Jitsu, kan harus grappling kan di bawah gitu, kunci-kuncian. Terus dia kayaknya not really into martial arts itu, kayak
enggak lah, lu aja lah. You protect me. Dia diajarin apa tadi? Martial arts. Brazilian Jiu-Jitsu. Yang kunci-kuncian tuh. Dia kalau pulang malam enak tuh. Kalau dikuncin, tahu kunci-kuncian dia. Tahu dia belajarnya itu buat itu ya. Buat kalau dikunciin. Kalau dikunciin, kunci-kuncian. Jadi misalkan kalau dia berbuat salah gitu ya, pas lagi dikunciin dia giniin aja ya. Langsung pak-pak. Masuk. Aduh. Tapi kamu banyak gak sih yang godain? Ya banyak lah yang godain, masa nanya lagi. Banyak sih. Banyak yang godain? Yang nge-DM-DM. Masa? Parah loh, malah kadang-kadang nge-DM tuh udah kasih foto-foto yang gak bener gitu. Boong, mana coba lihat contoh. Iya, kadang-kadang ada yang DM kayak kak aku suka banget sama kamu gitu. Tapi ngirim-ngirim fotonya yang gitu-gituan lah gitu, jadi kayak ah ngeri banget. Kalau udah yang kayak gitu, aku udah pasti aku blok. Bahkan pernah dulu. Itu gara-gara kamu suka unboxing di Instagram kali ya? Kali, nggak tahu. Kan foto-foto cacat, udah. Iya. Padahal kan serba salah. Gue kan brand ambasadornya produk olahraga, suplemen. Ya kan memang harus. Memang harus begitu. Unboxing kan. Harus iya dikasih lihat hasilnya dong. Iya dong. Iya kan. Terus malah hasilnya jadi banyak yang DM. Masih banyak. Udah gitu kadang-kadang bukan cuma cewek. Cowok juga kadang-kadang yang nge-DM. Kan ngeri-ngeri sedap. Coba, nama IG lo apa? Ya, coba lo search, ada gak DM-nya? Coba, apa? Nama IG-nya apaan? Pernah lo. Jangan-jangan dia gitu. Lagi. Hai, dia pernah nge-DM, pernah inget ya. Tulisannya tau lah gak DM-nya, isinya tahu saya. Kak Randy, pengen nyoba khasiatnya dong. Aduh. Gitu. Tapi ada yang paling parah sih sampai pernah nyamperin rumah sih. Nyamperin rumah. Pernah, itu yang paling parahnya. Jadi dulu itu aku lumayan deket sama fans aku kan. Udah kayak temen lah. Terus kayak dia itu sering main ke rumah. Ya. Terus udah tahu nomor telepon apa segala macam. Udah kenal sama mama aku. Ini belum nikah kan? Ini belum nikah. Terus sampai tiba-tiba aku nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Tapi ada satu fans dari Medan. Dateng. Itu dia. Bilangnya sama aku ya, aku gak tahu bener apa enggak, dia bilangnya dia tuh sampai keluar minggat dari rumah dan pekerjaannya dia. Untuk? Cuman untuk ketemu sama aku, nangis-nangis, terus dia bilang katanya mau kerja sama aku, gak dibayar juga gak apa-apa, yang penting ikut sama aku. Kayak, oh man, that is creepy. Ngeri sih. Sampai kayak, okay, ini awkward, kayak gue mau minta tolong sama siapa, ya kan? Tapi gue cuman bisa nenangin dia karena dia nangis-nangis gitu, kayak. Tapi berarti ketemu dong? Ketemu, orang datang ke rumah. Oh, ketemu, terus nangis-nangis? Iya, ketemu, datang ke rumah, terus minta kerjaan. Tapi dia bilang nggak dibayar juga nggak apa-apa, jadi dia nggak minta duit, dia pokoknya dia demi ceritain. Demi bisa deket sama Randy dan lihat unboxing secara langsung ya. Kalau itu sih mah. Kalau itu bukan minta pekerjaan, Bu Luna. Ya kan kalau foto kan beda. Itu bukan minta kerja, minta dikerjain dia. Itu paling ekstrim. Itu yang paling ekstrim. Tapi sejak nikah ada nggak sih? Kan tadi sejak nikah katanya banyak juga DM-DM. Istri tahu nggak kalau kayak gitu? Istri tahu, tapi aku sekarang kayak kalau ada yang kayak gitu, itu aku blok-blokin aja. Kayak udah akhirnya dia nggak bisa. Masa sih nggak pernah ada yang tergoda? Pasti cakep-cakep loh. Dan ganteng-ganteng loh. Aduh, ganteng-ganteng. Terserah mau masalah cantik, nungguin, mau cakep. Masalahnya nungguin Luna DM gue gak pernah. Nah. Gitu. Sini gue DM deh. Aduh. Jadi, tapi aku pengen tahu, sampai jadi badan gitu, martial art, semua olahraga, itu kan pasti butuh apa ya, komitmen ya. Pasti. Udah bertahun-tahun ngejalanin hidup. Pola hidup yang bisa dibilang sehat ya, bagus dari lah 2011 ya. Lah aku udah mulai pola hidup dari, itu. Dari syuting udah. Kita tuh udah mulai jaga-jaga makan, udah mulai olahraga pas lagi ada waktu. Sebenarnya yang paling sulit memang itu sih, kayak dedikasi. Makanannya. Dedikasi dan komitmen aja karena kadang-kadang gini, orang itu kepengen jadiin badan. Iya. Dia olahraga, dia makan, habis itu setelah 3 bulan jadi. Nah, challenge yang paling beratnya adalah setelah 3 bulan itu maintain. Kamu bisa maintain enggak sampai berapa tahun? Karena sebenarnya bikin itu gampang. Lebih gampang. Mempertahankan. Mempertahankannya lebih sulit karena memang pada saat kita jadi orang akan rata-rata ngerasa ah gue udah dapet apa yang gue mau. Oke. Gue udah pernah ngerasain gitu ya. Udah enggak benar-benar dilanjutin. Tapi ya ini ada juga satu bintang tamu yang katanya juga demi kemarin ada peristiwa dia bela-belain jaga
makan, terus nge-gym, terus martial art, yeah, semuanya demi mencapai pola tubuh yang mau datang ini. Iya tuh tubuhnya tuh, lihat tuh. Oh. Eh Bar, santai Bar. Nggak, mohon maaf, ini saya temuin di luar aja ya, boleh? Boleh, boleh. Ya, aduh. Kalau kalau Randy kan bertahun-tahun ya untuk mencapai badan yang kayak roti sobek ini. Kalau ini kira-kira bentuknya seperti apa ya Bar ya? Nggak lihat nih ini. Wah. Ataukah mungkin ini adalah salah satu perempuan yang pernah nge-DM Randy? Wow. Wow. Apakah iya? Jangan kemana-mana, tetap di Lunai. Malam Lunai.